down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi skincare rutin untuk kulit yang berjerawat. Di sini skincare-nya cuma sedikit soalnya udah pada habis dan aku belum sempet keluar rumah untuk beli. Istilah waternya habis, tenaganya habis, dan jasnya juga habis. Mungkin nanti aku akan kasih foto produk yang sering aku pakai biar kalian tahu. Dan langsung aja kita masuk ke inti videonya. Basic skincare untuk pemula, kita harus banget punya face wash, pelembab atau moisturizer, dan sama sunscreen. Itu wajib banget kita harus punya. Untuk tahap skincare yang pertama itu kita harus banget double cleansing. Kita pertama harus membersihkan wajah kita pakai micellar water. Untuk micellar waternya aku pakai yang Nivea Pearl White yang warna biru. Ini itu nggak bikin kulit aku itu kering. Terus ini bisa membersihkan debu-debu yang ada di wajah kita setelah kita seharian beraktivitas. Untuk tahap yang kedua, kita harus pakai face wash. Face wash di sini aku punya dua, yaitu dari Agnes. Yang satu itu Agnes Creamy Wash dan yang satunya itu Agnes Face Wash Complete White. Yang Agnes Creamy Wash itu aku gunain pas lagi ada jerawatnya gitu, ada jerawat meradang gitu, aku pakai yang Agnes Creamy Wash. Terus yang Agnes Complete White itu untuk mencerahkan wajah kita, jadi bisa menghilangkan bekas jerawat. Agnes Creamy Wash ini mengandung vitamin C dan vitamin E untuk merawat kelembutan kulit, dan juga ini kegunaannya untuk menghilangkan minyak atau sebum berlebih dan menghilangkan kotoran yang dapat menyumbat pori-pori. Sedangkan untuk yang Agnes Face Wash Complete White ini ada 3 manfaat, yaitu membersihkan wajah dan merawat kulit berjerawat, membantu mencerahkan kulit wajah, menjaga kelembapan dan kelembutan kulit agar tetap sehat dan kering. Yang ketiga itu toner. Fungsi toner itu untuk menyeimbangkan pH kulit kita. Aku di sini pakai Face Mist Sabo dari Color Official. Ini manfaatnya banyak banget. Aku sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton di video yang sudah aku upload tentang Face Mist Sabo. Selanjutnya itu moisturizer. Aku di sini pakai pelembab dari Citra yang Aloe Vera. Ini kalau dipakai itu rasanya dingin-dingin gitu karena mengandung mint, dan ini 20 kali vitamin B3 plus dan vitamin E. Aloe vera dari Citra ini bagus banget buat melembabkan kulit, dan ini juga bisa dipakai buat sleeping mask gitu. Aloe vera Citra ini mengandung 0% alkohol, jadi tidak ada alkohol. Ini 0% alkohol tuh, lihat. Aloe vera dari Citra ini gelnya itu begitu ringan, tidak lengket, dan dapat digunakan untuk semua kebutuhan kulit. Ini fungsinya itu melembabkan dan mencerahkan, menyejukkan kulit dari terpaan matahari serta menyamarkan noda hitam. Ini aku sudah habis 3 botol dan itu murah, 18 ribuan pas lagi promo di Alfamart, dan di sini itu banyak. Yang kelima itu pakai sunscreen. Sunscreen ini fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Di sini aku pakai sunscreen dari Emina. Ini mengandung SPF 30 PA plus yang bisa melindungi kita dari sinar UV. Untuk masker, aku pakai masker dari Himalaya. Ini itu bagus banget buat kulit yang berjerawat. Ini gunanya itu untuk membantu mengatur sekresi minyak berlebih, membersihkan pori-pori yang tersumbat, dan merawat kulit yang berjerawat. Ini itu harganya Rp40.000, aku beli di Alfamart, dan ini itu dipakai 2-3 kali saat dalam seminggu. Ini tuh pokoknya bagus banget untuk merawat kulit yang berjerawat.
untuk salep jerawatnya itu aku pakai yang dari Agnes Healing Gel. Ini itu bagus banget buat mengeringkan jerawat. Ini itu tinggal ditotol aja ke jerawat kita, dan ini tuh gelnya itu transparan dan baunya itu enggak terlalu menyengat, jadi oke aja kalau kita pakai. Agnes Healing Gel ini harganya 18.000, aku beli di apotek dan di Alfamart juga ada kayaknya. Pokoknya ini bagus banget. Ini salep yang aku rekomendasiin banget ini. Nah, itu dia skincare rutin dari aku untuk kulit yang berjerawat. Mungkin produk ini cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih produk skincare yang cocok untuk tipe kulit kalian. Segitu aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa tonton video selanjutnya.